Saudara, kebakaran juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Tiga mobil yang tengah terparkir ludes terbakar. Tiga unit mobil milik warga di Jalan Ciliwung, Kota Madiun terbakar. Warga yang panik sempat mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kobaran api terus membesar dan membuat ketiga mobil tak bisa diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar Kota Madiun mengerahkan 3 unit mobil damkar. Api diduga dari hubungan pendek arus listrik di salah satu mobil yang terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kita temukan 3 unit mobil yang terbakar, kemudian merembet ke bangunan di sekitarnya. Armada yang kita berangkatkan ada 3 unit, 2 penembak dan 1 suplai. Berapa lama proses pemadamannya? Proses pemadaman kurang lebih kita 1 jam 1/4. Kalau titik api awal kemungkinan dari mana itu? Kalau dugaan kita duga dari konsleting mobil.